tangkap kamu. Tangkap aku. Ibu, huh? Lihat siapa yang datang. Huh? Wah. Aduh, duh, cucu kesayangan Nana sudah makin besar. Nana, ada Wakan loh. Halo Nana, lama sekali kita tidak bertemu. Wah, kamu juga Waka, sudah makin tinggi dan besar. Gagah juga kan Nana, seperti Kibo. Tentu dong. Kalian berdua sama gagahnya. Dulu, hutan-hutan di kampung ini masih lebat sekali. Hewan liar kadang masih berkeliaran. Nana masih ingat semua. Wow, ada lagi. Pohon kokoa besar. Wah, itu kalau lagi berbuah banyak. Nana selalu bikin minuman coklat hangat. Ayo Nana, buat lagi. Pasti nikmat banget tuh. Ide bagus. Janji ya Nana, buatin kita coklat hangat. Oh ya pasti. Tapi, apakah pohon kokoa itu masih ada ya? Nana kan sudah lama sekali tidak berkunjung ke sini. Sepertinya masih ada Nana, tapi agak jauh dari sini. Mending kita kesana langsung metik buah kokoa. Pulangnya minum coklat hangat buatan Nana. Ide bagus, pasti seru. Kalau begitu, ayo kita berangkat sekarang. Selamat bersenang-senang ya. Dadah. Oh, dadah, Bubu. Kokoa, kokoa. Sampai juga. Itu dia, pohon kokoanya. Wah. Wah, tinggi ya. Tenang, aku kan bisa manjat dengan mudah. Kokoa, kokoa hangat. Ada apa, Kibo? Kibo! Kibo, apakah kamu baik-baik saja? Kamu jatuh, kok malah joget-joget? Nana, ini jatuh semua. Bukan joget. Kibo, badanmu merah-merah. Aku kena bulu ulat bulu ubi. Gatal banget. Oh, kamu sedang gatal-gatal. Bukan joget. Aduh, kasihan. Makanya jangan sombong. Meski kamu jago manjat, jangan nyelonong aja. Lihat situasi. Sudah. Ayo kita tolong Kibo. Iya, Nana. Maaf ya, Kibo. Aduh. Gatalnya. Sini Nana obati. Kita tidak akan bisa mendapatkan kokoa. Ulat bulu ubi harus diusir dulu. Gatal-gatal. Kalau dibuang satu-satu pakai ranting, tidak mungkin ya. Mereka terlalu banyak. Bagaimana kalau dibakar? Jangan, nanti malah kebakaran hutan. Nana, tahu cara menyingkirkan ulat bulu? Sayangnya, Nana tidak tahu. Tapi, Nana tahu sedikit tentang rantai makanan. Rantai makanan? Iya, rantai makanan. Urut-urutan makhluk hidup yang masing-masing memiliki peran untuk makan dan dimakan. Nah, ulat bulu ubi biasanya akan dimakan oleh burung cip-cip. Kalau begitu, kita cari burung cip-cip dulu. Tapi, bagaimana caranya? Pakai medali totempo.
kita ubah jadi peluit cip-cip. Baba pernah cerita, suara peluit cip-cip bisa dipakai untuk memanggil burung cip-cip. Ide bagus. To, 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 tempo. 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 Yeay! Dah cip-cip, dadah. Seru sekali. Sekarang pohon sudah bersih dari ulat bulu bi. Maka tangkap. Hap. Waka, ini kokoa hangatnya. Selamat menikmati. Wah, terima kasih. Enak. Ini punya Kibo. Hati-hati, masih panas. Terima kasih, Nana. Tidak apa-apa.